orang yang oke. Ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Yuni. Jadi hari ini kita ngobrol sama Kidos. Kan Kidos itu dalam bahasa Inggris anak-anak, jadi ceritanya. Pakai bahasa Inggris aku mana tahu bahasa Inggris. Ya udah. Dengan anak-anakku, Kiano, Oka dan Abang Rasi, kakak Oka. Ini bapak dari Jogja. Aki aku AOO. Tapi udah mulai jelas. Oke, kita langsung mulai ceritakan ya. Katanya Abang nggak bisa ngomong. Ya, udah mulai bisa Abang. Udah mulai bisa. Jadi kalian nanti boleh kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti kalau kakak Oka, Abang Rasi, Kiano boleh bertanya, ya? Bertanya. Jadi kita. Jadi kita mau ngobrol tentang. Dengarin dulu dong yang ngomong, baru kok ngomong. Oke. Oke. Jadi ayah mau ceritain tentang dunia kerja. Suatu saat kan kalian nanti pasti kerja juga kan? Iya. Nah, dunia kerja itu. Jadi sekarang itu kalau kalian lihat berita di luar, nonton di TV, kan lagi demo nih orang-orang soal apa? Undang-undang yang lagi disahkan di DPR. Iya nak? Oh aku AIIWA aku AWA mau. Nanti kalau aku jadi mon. Iya kalau kau jadi mon berarti kau bosnya. Kau jadi bosnya, makanya harus bekerja keras, berjuang keras. Nah, tapi di dunia kerja itu ada dua, biasanya kan yang ceritain. Ada buruh, ada pekerja. Nah, buruh itu apa ya? Buruh itu adalah orang yang dibayar sama perusahaan. Jadi, udah kelas SMP 1 aja nggak ngerti? Iya, kan dia masih pelajar. Jadi nanti kalau udah selesai sekolahnya kan pilihannya ada dua tuh. Secara umum, di masyarakat menjadi bos, yang pemilik perusahaan, atau jadi anak buah atau buruh. Buruh itu yang dibayar sama pemilik perusahaan untuk kerja sesuai. Berarti sama aja kayak anak buah itu buruh. Buruh itu anak buah atau karyawan. Oh, itu anak ya. Buruh itu adalah orang yang buruh. Buruh itu adalah orang yang kerja sama bos, ya. Yang punya perusahaan. Buruh itu gajinya berapa? Ya tergantung keahliannya. Gimana? Oh, itu perusahaan film. Jadi kalau perusahaan film kayak YouTube gitu ya? Ya, enggak, itu lebih ribet lagi kalau perusahaan film itu duduk yang benar dong. Yang perusahaan film itu ada yang namanya sutradara yang ngarahin buat film-film. Sutradara yang bilang action ya? Iya, action. Terus ada penulis skenario yang menulis ceritanya. Skenario itu yang bikin ide ceritanya. Iya, ide ceritanya benar. Iya. Tapi dunia kerja itu sekarang berubah, beda zamannya. Ayah dan kalian nanti beda. Ayah, emang kata teman aku zaman ke depan mahal bareng-bareng semua. Ya, nanti akan mengikuti kebutuhan zamannya. Setiap zaman kan punya situasi sendiri-sendiri. Itu di dunia itu nggak gratis. Iya, mesti kerja keras. Nah. Di dunia itu nggak gratis. Tapi ini yang saya mau bilang, kalian itu harus benar-benar berusaha keras. Berusaha keras. Temukan kaliannya masing-masing. Kiano kaliannya apa? Aku saya ahlian pengusaha pemain bola. Pengusaha pemain bola. Kalau kakak Oka? Aku aktor film sama pengusaha juga. Nah, kau harus belajar soal itu. Masa pengusaha mencuri sih? Aku. Ya, kamu apa? Ilmuwan. Ilmuwan bisa. Harus belajar jadi ilmuwan. Nah. Sekarang itu zamannya berubah-berubah. Kalau enggak semuanya jadi kaya ya. Enggak semuanya jadi kaya. Jadi gini nih. Jadi gini nih. Kalau misalnya
kamu hebat, terus malas belajar, nanti bisa turun prestasinya. Jadi ayah, kau harus terus berkembang. Ayah, harus. Aku pintarnya gambar aku. Nah, kalau bergambar harus rajin terus latih. Aku pintarnya pemain bola doang. Ayah, ya. Aku selalu berlatih gambar. Ya, ayah, gambar buat ayah, yang beda. Gambarnya masa ketutupan mata mata setan. Sekarang kayak gitu lagi. Ya. Apa nak? Kalau ulang tahun kamu mau beli buku ilmuwan? Iya, nanti kita cari. Ayah, nanti kalau aku ulang tahun lagi, aku mau beli pensil warna yang mahal biar aku gambarnya lebih bagus lagi. Iya, tapi begini, kalian harus terus berkembang, harus latih kemampuannya. Karena kalau malas, terus masa udah hebat, udah susah. Jadi di dunia ini sekarang banyak banget perusahaan yang besar udah tutup. Ayah, kalau kita belajar harus lagi kemampuannya benar tuh. Aku aja kalau gambar jelek, teman-temanku bilang jelek, aku lebih berusaha lagi. Betul, nggak boleh patah semangat. Gitu. Aku ikan bola. Bisa, tergantung nanti kakak siapa. Gitu. Jadi harus terus niatkan kemampuannya supaya bisa sukses nanti di masa depannya. Gitu. Jadi harus terus berusaha untuk berkembang supaya nanti sukses di masa depannya. Oke, ngerti sudah? Oke. Udah itu aja dulu ya. Udah. Jadi tentang dunia kerja nanti kalian tantangannya beda. Jadi nanti kalian harus tahu kemampuannya apa, terus dilatih, terus nggak boleh merasa puas, nggak boleh merasa hebat, harus terus mengembangkan kemampuan diri supaya nanti tambah hebat lagi, menjadi bos semua kan? Mau. Jadi kalau bos itu yang dia ciptain sistem. Tapi nggak apa-apa jadi pemain bola? Bisa juga. Tapi nanti aku dibantu. Ya kan, kalau pemain bola kayak Messi kan dia punya perusahaan, gajinya mahal dia buat perusahaan. Ayah, emang ada pemain yang 100 bisa? 100 apa? Itu kan Messi 93. Ronaldo. Itu kan dia yang buat. Bisa aja, gak ada lah 100. Ini 94-93. 100 Tuhan. Enggak apa lagi? Apa yang mau ditanya buat kita? Ilmuwan itu apa? Menciptakan hal-hal yang belum ada. Kamu mau menciptakan apa? Robot. Oke, ayo dulu. Robot tempur. Udah. Kalau aku nanti gambarnya mau bunga-bunga buka kayak kenyataan gitu. Jadi kayak kelihatan nyata gitu warnanya. Jadi bukunya harus besar. Terus dia gambar kayak bunga yang asli. Oh ya, udah berarti hampir seperti sebenarnya gitu ya. Jadi kalau di robek. Udah, itu aja. Iya. Oke. Itulah obrolan kita malam ini ya, tentang dunia kerja ya. Disambung nanti kita cari tema lain ya. Ini mau sampai ketemu lagi nih vlog selanjutnya yang berikutnya. Dadah. Ya, besok bisa nggak kita bikin tentang kita sendiri? Iya.